UMNO merupakan sebuah parti yang asas perjuangannya bukan sekadar untuk merebut kemerdekaan tanah air kita, akan tetapi polisi, misi dan matlamat adalah untuk menjaga kepentingan agama, bangsa dan negara. Hari ini senario politik di dalam negara kita, seluruh masyarakat Islam amat memahami dan tentang hukum-hukum dan sebagainya. Akan tetapi polemik PAS hari ini, kalau kita lihat mereka ingin mencanangkan sebuah negara Islam yang asasnya itu perjuangan mereka. Akan tetapi hari ini kita dapat melihat secara nyata dan jelas bahawa prinsip-prinsip untuk penubuhan negara Islam itu telah pun ditukar alih dan menjadikan sebagai sebuah negara kebajikan. Rakyat perlu memahami bahawa kebajikan ataupun bantuan ataupun subsidi atas nama kebajikan kepada rakyat di dalam negara ini sebenarnya telah pun dipelopori oleh UMNO dan Barisan Nasional, kerajaan yang memerintah selepas daripada kemerdekaan negara kita, dan hari ini sudah 54 tahun merdeka. Atas nama umat Islam, hukum pudut. Atas nama umat Islam, hukum pudut, kita tidak boleh untuk menafikan. Dan kita memang ada cita-cita untuk melaksanakan hukum pudut tersebut. Akan tetapi PAS menggunakan polemik-polemik tertentu, khususnya di dalam negara kita. Dan walaupun mereka ingin melaksanakan hukum hudud, akan tetapi senarionya kalau kita lihat mengikut perlembagaan kita dan sebagainya, sudah pasti dia memerlukan kepada kekuatan. Pada saya, mana mungkin ia dapat untuk dilaksanakan jika mereka hanya bertanding 60 kerusi sahaja. Dan ini amat sinis sekali. Dan mereka mewar-warkan apabila menjelang pilihan raya, maka timbullah kepelbagaian isu yang untuk meraih simpati. Dan hari ini kalau kita lihat 54 tahun kemerdekaan negara kita, sudah banyak peruntukan-peruntukan yang termaktub di dalam perlembagaan yang telah pun kita laksanakan demi menjaga nama baik negara, demi menjaga agama kita, demi menjaga rakyat keseluruhan di dalam negara kita. Dan kita juga melihat bahawa hari ini hasrat PAS untuk melakukan hudud mendapat tentangan yang cukup hebat daripada kapal asing, daripada DAP itu sendiri. Tetapi malahan kalau kita lihat rentetan dulu, bahawa yang amat berbahagia itu Dr. Mahathir secara jelas bahawa menyatakan negara Malaysia merupakan sebuah negara Islam. Tidak ada pertikaian-pertikaian di mana-mana pihak sekalipun. Akan tetapi pada PAS, walaupun mereka duduk bersama, tidur sebatal, tetapi mimpi yang cukup berlainan. Dan apa sahaja matlamat-matlamat yang hendak mereka lakukan, mendapat tentangan-tentangan yang cukup hebat. Mana mungkin mereka boleh memerintah negara sebaik mungkin? Mana mungkin mereka boleh untuk melaksanakan perkara-perkara jika di dalam kelaku mereka sendiri pun mereka bertentangan, mereka bertelanggar dan sebagainya. Saya juga melihat bagaimana istilah dinamakan Pakatan Rakyat, khususnya Anwar Ibrahim, ada menyebut bahawa menghormati PAS, tetapi pada masa yang sama tidak dapat melaksanakan pelaksanaan-pelaksanaan sebagaimana yang disebut oleh Nik Aziz, Menteri Besar Kelantan. Pada saya, tidak ada masalah. Di Kelantan contohnya sudah lama mereka memerintah, sepertinya mereka sudah mampu untuk melaksanakan hukum tersebut. Dan sudah pasti hari ini kita melihat sentimen berhadapan dengan pilihan raya, maka timbullah isu-isu yang seumpama ini hanya sekadar untuk meraih simpati rakyat dan menenggelamkan isu-isu moral yang berlaku di kalangan parti pemangkang. Khususnya kalau kita lihat Lim Guan Eng yang menyatakan negeri Johor tidak selamat dan sebagainya, isu-isu
apa nama menukar bendera dan sebagainya, isu-isu yang menyangkut paut tentang moral yang ada pada ahli-ahli khususnya parti-parti pembangkang sebagai pemimpin. Dan ini mereka sebenarnya merupakan gimmick-gimmick yang seharusnya rakyat amat mengetahui. Saya yakin dan percaya rakyat hari ini di dalam negara kita cukup matang. Dan harapan saya supaya rakyat di dalam negara kita, kerana kita ingin melihat bahawa negara kita akan terus mencapai sebuah negara maju, dan yang amat berhormat Perdana Menteri kita memang bersungguh-sungguh berusaha keras bagi memastikan jaminan 2020 sebagai sebuah negara maju itu akan tercapai, dan jangan sesekali rakyat untuk terpengaruh dengan provokasi ataupun gimmick-gimmick politik yang hanya sekadar untuk mempergunakan rakyat. Dan harapan saya juga kepada seluruh rakyat Malaysia agar dapat memberikan perhatian-perhatian peka tentang politik. Kita tidak mahu negara kita yang sedang pesat membangun ini untuk mencapai sebuah negara maju, kita terpedaya dengan karena yang ada kepentingan politik semata-mata khususnya kepada pemangkang.